masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Sedia maklum bahawa masjid yang dibina oleh pelakon Shakira Gorriri dan penyapa radio Fizi Ali tidak dapat bertahan lama setelah mereka mengumumkan perceraian setelah 4 tahun bersama. Shakira atau nama sebenarnya Nurul Shakira Muhammad Gorriri baru-baru ini ada bercakap tentang topik yang sememangnya ramai bertanya, iaitu mengenai perasaannya selepas bercerai dengan bekas suami dalam satu wawancara. Interview tersebut telah dimaknai oleh seorang pengguna di TikTok dan ia memaparkan pelakon tersebut menangis semasa mengulas perkenaan perasaannya. Menurut Shakira, beliau mengakui masih menyayangi Fizi dan tidak menolak takdir jika masih mempunyai jodoh untuk bersama. Malah Shakira sambil menangis berkata dia akan terima dengan hati terbuka jika Fizi ingin kembali dengannya. Luahan pelakon tersebut telah meraih perhatian warganet dan rata-rata bersimpati atas apa yang telah berlaku serta kasihan apabila melihat wanita itu menangis. Dalam pada itu, ada juga netizen yang menuding jari kepada Fizi dengan berkata dia akan berasa menyesal satu hari kelak kerana move on terlalu cepat dan ingin mencari pengganti. Sekadar info, Shakira dan Fizi telah mendirikan rumah tangga pada tanggal 18 Februari 2018 dan mereka telah dikurniakan seorang cahaya mata perempuan yang diberi nama Aminah Sofia. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!